Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bung Dio Channel. Oke guys, jadi kali ini mau bicara lagi mengenai Nibytes ya. Koin Nibytes di nichannel.com. Jadi buat teman-teman ya yang sudah join, itu jangan lupa kalian wajib melakukan KYC ya, wajib ya. Karena kalau tidak melakukan KYC, maka mining tidak akan berjalan secara otomatis. Karena ketika sudah KYC, miningnya akan berjalan secara otomatis ya. Jadi tidak ada tombol atau button yang harus kita klik secara 24 jam, tidak ada. Jadi kalian harus melakukan KYC dulu dan harus lulus ya. Nah, caranya gimana? Di sini di kotak 3 di atas kiri itu klik, lalu kita klik aja linknya. Nah, pilih Nibytes, lalu pilih user authentication. Sebentar, ini prosesnya ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau untuk saya, karena saya sudah KYC dan sudah lulus, keterangannya adalah your KYC details verify successfully. Jadi sudah sukses ya diverifikasi KYC-nya. Saya menggunakan data KTP di sini. Jadi yang teman-teman harus isi semuanya ya, nama depan, nama tengah kosongin aja kalau tidak ada, nama belakang, last name, tanggal lahir, negara, kode pos, jalan, nomor rumah, terus kota, provinsi, email, ID, phone number, atau nomor HP ya. Lalu kita pilih dokumen type-nya itu apa? Misalkan pilih KTP ya bisa, atau pilih driver license atau SIM ya bisa. Nanti tinggal foto-foto saja, foto dokumen depannya, lalu dokumen belakang, lalu foto sambil memegang KTP atau SIM-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus lolos dulu ya verifikasi KYC-nya, baru bisa nambangnya akan jalan secara otomatis. Jika belum, maka tidak akan bisa berjalan secara otomatis ya. Nanti jika sudah berhasil, proses ini biasanya 1-2 hari ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung, mungkin 1-2 hari. Setelah itu nanti akan ada notifikasi. Nanti bisa lihat di notification sini jika sudah berhasil. Kalau ini saya notifikasinya sudah banyak yang saya hapus. Ini terakhir adalah saya withdraw ya 25 ini. Lalu ada reward-reward, posting-posting foto. Terus juga ada like-like ini yang dari orang-orang lain yang like foto-foto atau gambar-gambar dari saya yang saya post. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya untuk KYC wajib, karena itu adalah syarat utama ketika akan melakukan mining di nichannel.com untuk mining Nibytes. Silakan isi KYC aplikasinya secara benar dan nanti akan mendapatkan reward harian ya. Hasil tambang harian nanti akan bisa dilihat di notifikasi. Oke, buat teman-teman yang join, belum join silakan bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Masih banyak waktu dan Nikoin ini sudah terdaftar ya, sudah listing. Jadi sudah ada walletnya juga, kita bisa bikin di MetaMask, kita bisa konekkan dengan Nibytes ini yang ada di sini. Nanti jika sudah, jadi dari wallet Nibytes bisa kita transfer ke MetaMask. Jadi dari wallet MetaMask nanti bisa kita masuk ke trading ya, trading di lupa saya namanya, nanti saya informasikan lagi lebih lanjut. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Buat teman-teman sudah menonton, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.